Pembangunan Masjid Asmaul Husna oleh warga LDI diresmikan Bupati Tabalong, Anang Syafiani, dengan peletakan batu pertama pembangunan. Kegiatan tersebut bertempat di Kompleks Damai, RT 1 Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kalimantan Selatan. Dalam rancangan pembangunan masjid, LDI Kabupaten Tabalong melibatkan arsitektur dari Kota Yogyakarta. Ponco Utomo, Ketua Panitia, menyampaikan Masjid Asmaul Husna dibangun dengan luas lahan 1.120 meter persegi dengan 3 lantai, serta membentuk model atap yang unik. Bangunan masjid ini berukuran 32 x 35 atau 1.120 meter persegi dengan 3 lantai dan memiliki model atap masjid yang unik karena mengadopsi atap rumah Banjar sebagai unsur kearifan lokal. Sementara itu, Anang Syafiani, Bupati Tabalong, dalam sambutannya memberi dukungan terhadap pembangunan masjid dan berharap agar semakin banyak yang turut membantu dalam penyelesaian pembangunan Masjid Asmaul Husna di Kabupaten Tabalong. Ia juga menambahkan, bertambahnya pembangunan tempat ibadah di Kabupaten Tabalong dapat menjadi bukti bahwa perekonomian masyarakat meningkat. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.